Selamat sore, saya sekarang lagi ada di Rumah Sakit Jogja, atau dulu namanya Rumah Sakit Iro Saban. Waktu menunjukkan pukul 3 sore lebih 15 menit. Tadi udah di tempat pendaftaran, katanya suruh ke CS minta nomor WA, ternyata di depan kosong, gak ada orang. Lihat ya rumah sakitnya kayak apa. Sepi. Ini ada komputer tapi juga tahu mati apa gimana. Dua-duanya atau mungkin udah tutup kali ya. Selamat datang di poliklinik. Oke, pendaftarannya di sebelah kanan. Sepi ya. Itu pendaftarannya. Loket 1 sampai 8. Buka cuman loket 5 sampai 6. Saya mau ke kasir karena mau nanya-nanya biaya. Katanya di sebelah apotek. Nah, ini kasirnya yang ternyata tutup sedang-sedang. Dan satunya sedang sholat. Masa dua suruh ke sini. Jadi saya nunggu dulu ya, guys. Oke, kita tunggu dulu Mbak atau Mas kasirnya. Bye. Nah, sekarang udah jam 3:30 lebih 5. Saya balik lagi di CS mau minta nomor WA, ternyata masih kosong juga. Katanya lagi sholat. Tampak satpam. Terus tadi juga udah ke apotek kasir, ternyata kasirnya nggak tahu biayanya dan harus ke poli, ke perawatnya, yaitu buka pagi jam 9 sampai selesai, tapi ternyata juga besok libur tanggal merah. Jadi tunggu besok Kamis lagi untuk nanya-nanyanya, karena CS-nya nggak tahu nih, muka-muka nanti CS-nya bisa ditanya biaya ya. Biasanya kalau rumah sakit swasta sih di depan juga udah tahu biaya. Oke, gitu dulu guys, kita tunggu Mbak atau Masnya ya. Bye. Thank you.